Winger petarung Viking FK resmi jadi WNI. Viking FK adalah salah satu klub besar di Liga Norwegia. Berdiri sejak tanggal 10 Agustus tahun 1899, Viking mengoleksi 8 gelar juara Liga Norwegia. Jumlah trofi itu ketiga terbanyak setelah Rosenborg 26 gelar dan Fredrikstad 9 gelar. Selain 8 gelar Liga, Viking juga meraih 6 trofi Piala Norwegia. Sain Patinama gabung Viking FK sejak April tahun 2021 dari klub Belanda Telstar. Sebelumnya bek bertinggi 180 cm itu bermain untuk tim muda Ajax Amsterdam tahun 2007 sampai tahun 2010, kemudian masuk di tim junior Utrecht. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebut Sain Patinama bakal bergabung dengan Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Maret tahun 2023. Kalender internasional ini akan berlangsung pada 20 sampai 28 Maret. Iwan Bule menjamin Sain Patinama akan masuk daftar panggil Shin Tae-yong. Pemain Viking FK itu pun tak bisa menghindar karena klub wajib melepas pemain di kalender internasional. Sain Patinama akan segera memperkuat timnas kita ya. Kita tunggu saja, pasti akan ada persiapan untuk agenda berikutnya, FIFA Matchday pada Maret ini, kata Iriawan. Sain akan menjadi amunisi baru timnas setelah resmi menjadi WNI. Pemain 24 tahun ini menjadi WNI lewat jalur naturalisasi. Sain Patinama siap menghadapi tekanan supporter. Menurutnya tekanan dan kritik tak akan lepas dari pemain profesional. Saya lihat supporter itu sebagai energi buat saya dan dukungan yang positif. Saya akan ubah kritikan itu menjadi energi yang positif dan motivasi bagi saya. Sebenarnya ini kehormatan bagi saya. Supporter Indonesia itu sebenarnya sangat mendukung, tegasnya. Bagaimana, menurut kalian? Demikian info singkat dari kami. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Salam olahraga.